Bismillahirrahmanirrahim. Hadir lagi paket crewneck branded grade A, sudah di laundry, isinya 11 piece. Bisa langsung transfer atau juga bisa lewat Shopee, bebas banget ya. Manfaatkannya ada, yang paling gampang ditransaksiin aja yang mana. Dan kita langsung review aja, ini semua sudah di laundry ya, dan kondisinya aman, full tank semua. Kita langsung review 11 piece crewnecknya ya. Yang pertama ada Jordan, made in China, size medium, tapi kayaknya oversize ke L ya, dia bordir. Logo Jordannya mantap. Full tag made in China. Tuh, mantap. Tag washnya banyak banget. Banyak banget ya, warnanya abu cerah dan belakangnya polos tuh. Keren tuh, ada motif-motif kayak gini. Bahannya katun lembut banget ya. Rib-rib aman semua, karet-karet tangan aman ya. Selanjutnya ada Guess 3 Angel, warnanya merah, size on tag-nya XS tapi dia fit ke small. Rib-ribnya aman sekali, bahannya katun lembut, Guess tag washnya lengkap ya, tuh tag washnya lengkap, belakangnya polos dan wangi ya, sudah di laundry. Selanjutnya ada Converse, ini tag labelnya merah, tag merah, size on tagnya L, biasanya di oversize, tuh, gede banget ya, dan rib-ribnya aman, tuh rib-ribnya aman. Ini di bordir ya, nih ini di bordir, Converse-nya nggak ada crack sama sekali, dan ini juga ada kainnya ya, dan ini tag washnya, udah nggak ada ya tulisannya, cuman masih ada ini agak berbulu aja, tinggal dicabut-cabutin ya. Terus belakangnya polos, banyak, lumayan tebel nih. Selanjutnya ada MLB, ini size on tag-nya dia size 105, fit ke XL ya, dan ini New York Yankees bordir, tag washnya juga lengkap, ada tuh, mantap banget tag-tagnya ya, lengkap ya. Belakangnya ada patch-nya MLB ya, logo MLB-nya, size gede banget nih. Terus ini nih, jangan sampai lolos nih, ada Champion Echo. Champion Echo made in Honduras, size medium, dia oversize ke L biasanya, dan dia basic, warna abu cerah, disini ada patch championnya, dia build up ya, tidak ada jahitan sampingnya tuh, kondisi like new tuh, gak ada tag washnya di atas, jadi satu dengan tag labelnya ya. Oke, belakangnya polos, kondisi like new banget nih, jangan sampai lolos. Terus ada Billabong, tag jadul banget, size-nya small, fit ke medium, ada sakunya tuh, yang suka surfing nih, kayak gambar ombak gitu ya, logo-logonya tuh ada spell out, bukan spell apa, desain-desain di tangan kirinya ya, mantap. Belakangnya polos ya, warna putih, dan tag washnya juga lengkap, Billabong size medium, di sini on tag-nya size small, fit ke medium, patch-nya aman ya. Ada Adidas, sportwear made in Korea, sablon aman, rib tangan aman, rib bawah juga aman ya. Tag wash juga, Adidasnya, tag washnya ada bendera-benderanya, keren banget tuh, lengkap semua ya, warnanya abu, belakangnya ada bordiran Adidas, ini di bordir, mantap. Terus ada Luis Giardio, ini brand dari Itali, dan ini bordir Itali ya, warnanya enak banget, warna-warna pastel gitu ya, tuh, grip-grip aman semua, tag washnya lengkap, belakangnya polos ya. Terus ada Lee, ini brand jeans ya, ada sakunya kecil, size medium, rib-ribnya aman, warnanya abu cerah, tag washnya lengkap ya, tuh tag washnya lengkap, belakangnya polos ya. Selanjutnya ada Uniqlo, collab sama Oswald the Lucky Rabbit ya, tuh Disney, dia karakter Disney juga, tag washnya lengkap ya, belakangnya ada tulisan Lucky Number One. Dan terakhir saya punya Paul Frank, ini woman size L dan dia full print. Cakep banget ya, kondisinya aman, banyak katun, dia agak tebel ya. Ini patch-nya juga aman ya. Belakangnya polos. Oke, siapa cepat dia dapat. Langsung dia baca ke Instagram Kaosis Loja. Terima kasih banyak.